Ini kok luwes ya Mas Yuda ya, sepintas ya. Dari kepala itu sudah kelihatan. Kepala gimana Mas Yuda pasungnya? Ini sangat bagus ini. Dagunya juga sudah metungul itu. Iya. Tebel ya Mas dagunya? Woi, sangat tebal ini. Dagu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak desa, khususnya para pecinta kambing PE Peranakan Etawaras Kali Gesing. Ini kita masih di kandang kaki Gunung Wilis di Dewa Sky Farm bareng Mas Yuda. Ini tadi setelah kita mandikan Mas Yuda ya? Iya. Setelah kita mandikan, kita review. Karena ini kayaknya baru ya Mas Yuda ya? Baru Mas. Yang kemarin Mas, yang apa? Yang kita review kemarin? Yang adiknya Bagong Junior sudah iya. Laku Mas. Alhamdulillah ya. Iya Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi semoga aja nanti ya wis ada yang minat beli, jadi materi baru terus ya Mas sudah ya. Iya Mas. Kita update. Ini baru ambil dari mitra. Dari mitra ya. Ini cucu-cucu Bagong ini Mas. Dan ini memang Mas Yuda ini kalau tadi saya ngobrol lebih masih sementara mengetahui mitra ya Mas ya? Iya Mas. Jadi untuk padang kan orang itu nawarin kambing ya Mas ya? Bukannya kita tidak mau atau gimana ya Mas ya? Iya Mas. Soalnya mitra ini Mas Yuda sih sebenarnya ya lebih ke mitra dulu lah. Iya Mas. Kalau mungkin si mitra udah oke ya mungkin bisa merambah ya Mas ya? Betul. Jadi kita review dari yang sini dulu Mas Yuda. Yang iya, tadi mas. Sempat kita mandikan. Nah ini saya. Ini kayak calon ekor dor ya Mas Yuda ya. Iya. Ini kan masih basah tapi bulunya itu sudah kelihatan. Ini usia berapa Mas Yuda? Ini mau 8 bulan. Mau 8 bulan. Ini TB berapa Mas Yuda? TB-nya 80-an ini Mas. Berarti masih kelas D ya? Kelas D ya, maksimal. Kelas D maksimal. Ini teman-teman kita lihat. Dan ini memang paling kita lihat sekilas kadang yang buat seneng itu dari ekor sama bulu ya Mas ya. Iya. Tapi kita akan review semua. Kita mulai dari kepala Mas Yuda. Bagaimana Mas Yuda? Kepala Mas Yuda. Kepalanya yes, alhamdulillah sudah bagus ya kepalanya. Dari pasung gimana Mas Yuda? Iya, pasungnya bagus. Dagunya tebal, kepalanya juga besar ini Mas. Dari depan ya kepalanya ini besar nih. Nah, nanti itu makin nah. Dan termasuk kepalanya masih pendek ya Mas ya? Iya Mas. Pendek, kepala seperti itu. Dari telinga Mas Yuda? Telinganya juga bagus, halus, iya. Panjang. Simetris, iya. Luar dalam. Cuman memang trotol ya Mas Yuda, iya. Karena ya wis ciri khas ini kayaknya Mas. Terus untuk tanduk Mas Yuda ini, tanduknya nah, masih panjang Mas Yuda? Iya, belum dirapikan Mas. Harusnya dipotong lagi nanti. Nah, ini misalnya nanti juga dibeli teman-teman tapi minta dipotongan apakah bisa Mas? Bisa Mas. Bisa ya. Ini memang diambil dari mitra belum di servis ya Mas? Belum. Ya? Terus dari postur Mas Yuda? Posturnya oke Mas, kaki besar-besar. Ya, kalau kaki ini tadi mau tak jelasin deh Mas Yuda. Bisa aku menjelasin kaki, soalnya kaki ini gede-gede. Terus dari bulu udah mulai keluar ya. Ini nanti calonnya bulu perut juga keluar ya Mas Yuda ya? Insya Allah. Nah, ini bulu belakang usia 8 bulan itu udah keluar untuk bulu rewas dan ekore. Ekore ini aku malah ingat gajone sampean sing juara satu dibeli itu apa Mas? Bagong Junior. Bagong Junior ya? Ya. Apa hampir mirip Mas dengan Bagong Junior dari warna dan lain-lain? Ya masih bagus Bagong Junior Mas. Ekornya masih tebal Bagong Junior. Secara ketebalan tapi ini juga enggak bengkong ya Mas Yuda. Enggak bengkong ini juga Mas. Kalau pola warna Mas Yuda ya memang pola ya, warnanya sama. Seperti Bagong Junior ya pola ini warna. Ini kayak buyutnya Mas. Buyutnya. Ini apa tuh Mas secara luri? Ini sawung gale. SG kalo, ya. Buyutnya ini namanya Putra Katong. Putra Katong. Putra ya? Katong itu warnanya mirip ini. Warna mirip. Amit Mas, Putra Katong dulu itu apa juga kambing kontes? Ini kan iya, cuman mati muda itu Mas. Oh, dulu disiapkan di Piala Raja mati. Oh, memang tapi memang kontes ya kambing iya, kontes mas. Ya. Itu anaknya Kamandaka langsung Putra Katong. Kamandaka. Berarti dari SG ke Blekok Montrot ya. Blekok Montrot ke Kamandaka. Iya, Kamandaka terus ke Putra Katong. Putra Katong. Bagong. Ke iya. Bagong dulu, terus ke bapaknya ini. Oh, ini garisnya juga harus Bagong ya? Iya Mas, masih cucunya. Cuman Bagong. Warnanya ini Putra Katong, iya, kalau Bagong warnanya. Kan plus ya Mas plus, ya. Plus ya. Oh, iya paham. Itu ya. Jadi secara silsilah jelas teman-teman
Dari SG turun ke Blekok Moncrot. Blekok Moncrot turun ke Kamandaka. Kamandaka yang kepala merah ya Mas ya? Iya. Kamandaka terus turun ke Putra Katong. Putra Katong yang warna seperti ini, Putra Katong ke Bagong. Habis Bagong ke siapa Mas? Bapaknya ini. Kasih nama enggak sama orangnya? Belum saya kasih nama. Belum kasih nama ya. Di Gresik sekarang bapaknya. Di Gresik. Ini loh, kelihatan teman-teman ya, ekornya seperti itu, udah mulai kering. Ini diberi nama siapa Mas? Ben Pewena kok? Ini belum saya kasih nama. Belum kasih nama ya, berarti dijual tapi Mas? Iya, kalau ada yang cocok enggak masalah. Berarti Ben dibeli nama yang membeli ya Mas? Iya. Ini bandrolnya berapa Mas Yuda kalau ini Mas Yuda? Ini japri aja Mas. Japri ya? Iya, saya juga masih bingung harganya ini. Masih enak rosok di meni ya Mas Yuda? Iya. Dalam artian, ya untuk menguri-nguri lah, nguri-nguri. Jadi japri ya Mas ya. Japri aja. Yang ya, ini japri teman-teman. Mas Amit lagi, apakah ini juga berpotensi ke kontes? Insya Allah Mas. Potensi ya. Potensi Mas ya. Potensi mungkin nanti di kelas C ya Mas tarungnya mungkin. Ya. D sudah berani? Ya lihat perkembangannya Mas ya. Ya kalau beraninya ya B maksimal lah. B maksimal ya. Tapi kalau nanti C-nya pertumbuhannya bagus ya dicoba enggak apa-apa. Oke, ini ternyata harganya masih japri teman-teman. Tapi ya pancen seperti ini loh teman-teman. Paling menonjol apa Mas Yuda menurut jenengan? Paling menonjol ya serasi lah ini. Serasi ya. Serasi meskipun pola warna nih seperti ini, tapi kalau nanti udah bulu biar teman-teman ya. Kalau sudah bulunya jadi bagus nanti serasinya bagus. Iya. Oke, ini nanti teman-teman bisa browsing ya untuk warna Putra Kantong ya Mas ya. Enggak ada mungkin. Enggak ada ya. Nanti saya kasih fotonya aja. Iya. Soalnya ya. Matinya masih kelas apa itu Mas? Kelas C mungkin Mas. Kelas C ya. Jadi, itu punya anak juga sedikit Mas. Cuman Satria Kantong sama Bagong aja. Sama betina. Okay. Baru sedikit ngeluarin anak itu. Oke, lanjut Mas, yang selanjutnya materi baru ini. Ini kalau ini kurang perawatan. Ya. Ini juga cucunya Bagong juga. Oh, satu bapak sama satu ini. Satu bapak sama itu. Oh, satu bapak ya. Ekornya juga bagus. Ekor juga bagus. Ya, kepalanya bagus lumayan. Kepalanya udah lumayan ya Mas ya. Memang kepalanya sama yang tadi memang di sana ya Mas. Iya. Telinganya juga sama enak. Ya. Pola warnanya malah luwe ngeplus ini. Ah, lumayan ini. Ya ini satu bapak tapi beda induk ya Mas ya. Mungkin. Beda induk. Ini induknya bagus padahal ini. Duh, induknya. Bagus ini induknya sama itu padahal. Ini yang ini kan keluar dua, satunya mati, yang bagus malah yang mati. Ini kalau, usia berapa tuh Mas sudah? Ini usia berapa? 6 bulan. 6 bulan ya Mas sudah ya. 6 bulan, 6,5 bulan. Dulu, 6 bulan. Awak ini kita mangannya penak Mas sudah lagi. Enak makannya. Kalau ini lebih mengarah kelas apa Mas? Ini breeding Mas. Kelas breeding ya. Memang makannya memang kelas breeding ya. Kelas breeding Mas. Kaki sebenarnya besar. Cuman dari speknya memang itu untuk breeding ya Mas, sudah pantas lah untuk breeding itu. Ekornya juga dor, kepala dagunya juga sebenarnya sudah itu. Dagunya juga sudah bagus. Telinga juga ya bagus telinganya juga. Kalau ini sampai berapa Mas juga untuk ini 4,5 aja Mas. Oh, ya memang ekonomis Mas juga. Ekonomis aja Mas. Tapi anaknya nanti insya Allah nggak seperti ini ya. Yang penting induknya yang bagus. Mas, ben ketok kepalanya Mas juga, biar kelihatan. Lalu, sini ini duit ngadil Mas, dagunya juga bagus. Wih, nanti kalau pasungnya dandan, mungkin agak nanti agak naik-naik ya, sapi Mas sudah. Ini tambah tua tambah bagus kalau kerandanya Bagong Mas. Pasungnya nanti ya? Iya Mas, insya Allah tambah tua tambah bagus. Loh, dagunya Mas, dagunya itu Mas, Mas, apa, jelengarannya Mas metu ya Mas ya? Iya. Telinga juga bagus. Bahkan telinganya ini dari warna lebih apa Mas? Plus ya.
dibandingkan di sana. Loh, mas, ini juga gepak loh mas. Secara kupingnya ini gepak juga, ya. Nggak lincip malahan. Telinganya penak juga. Ini. Ini hanya 4.500. Lihat, badari lihat ya teman-teman. Ini makannya enak ini kalau lihat itu. Makannya lah. Hujan mas. Banget. Hujan. Apa dimasukkan dulu ya yang itu? Taruh mana? Enggak apa-apa. Sini dulu aja. Apa-apa ya. Dimasukin enggak dimasukin sih mas? Hujan ya buat ini. Pindah singirang sih ah, enggak apa-apa. Oh iya wes ini ya. Ini kita materi yang baru-baru ya Mas Jidek ya. Yang baru-baru aja Mas. Tadi cukup murah tadi Mas juga 4,5 itu menurutku Mas sudah. Ini yang kelebihannya ini. Oh, iya, banyak kelebihannya ini. Ini kita ini kok lumes ya Mas Jidek ya sepintas ya. Dari kepala itu sudah kelihatan. Kepala gimana Mas sudah pasungnya? Ini sangat bagus ini. Dagunya juga sudah metungul itu. Iya. Tebel ya Mas dagunya? Woi sangat tebel ini. Dagu tebel metungul dari telinga Mas sudah? Telinga juga bagus, panjang, simetris, halus. Lagi lah. Dari ekor dor. Kesukaan sekali lagi lah nggak dor ya sungkan. Terus untuk postur usia berapa Mas sudah nih? Ini 4 bulan. 4 bulan. Ya. Makanya juga sudah enak ini. Dengan yo sapi Mas sudah. Bentar, kayak sebelah situ kayak. Sampai di sebelah situ saya, ben kambingnya di tengah saya. Biar kelihatan kepala. Dari itu terus dari pola warna juga punya kelebihan Mas ini ya. Kelebihan Mas. Kelebihan warna hitam. Tapi kadang warna hitam itu juga dicari buat teman-teman yang fanatik jerabang. Katanya bisa nyentak jerabang, tapi iya toh Mas. Iya. Oleh aku pribadi ya, ini sing paling tak senengi kan ya jenengi aku wong apa ya Mas ya, memang dari segi kepala Mas. Aku seneng banget lihat kepalane. Ya. Kalau warna hitam orang seneng yo, iku yo malah ketok manis ya Mas. Hitam manis lah ini lagi loh. Api Mas. Enggak ada putihnya sama sekali ini Mas. Hitam plus ya. Plus hitam. Iki loh. Cemani. Cemani. Belum dikasih nama ya Mas ya? Belum Mas. Aku paling demen lihat dari kepalanya. Telinga juga termasuk panjang ya Mas sudah. Panjang ya. Usia segini itu sudah seperti ini. Sudah panjang. Kaki-kaki juga besar. Besar. Ekor dor. Ini nanti untuk bulu gimana Mas sudah? Kemungkinan. Keluar ya. Bulunya ya. Insya Allah keluar kalau dilihat dari dasarnya aja udah kelihatan. Terus itu gelambirnya lah wis metu Mas sudah. Iya. Gelambirnya udah keluar teman-teman. Usia 4 bulan. Bisa masuk. Oh, untuk bandrol berapa? Luri Mas sudah. Belum luri ini tadi. Ini lurinya saya nggak tanya kemarin. Cuman ya. Iya. Bapak ibunya bagus. Mm-mm. Ya nanti langsung mungkin dari senior ini Mas juga. Mas. Mungkin di, nanti kalau pengen yang penasaran ya wis japri ya Mas ditanyakan ya Mas Yuda ya. Sekarang poin pentingnya ini dibanderol berapa Mas Yuda? Ini banderol berapa Mas? Kayak gini nih. Lah iki manut bakule Mas Yuda. Tapi memang ya amit ya Mas Yuda ya. Aku ibukane opo ya. Kalau dari sing hitam sing 4,5 tadi secara komplitnya kondisi ini ya sebenarnya ya. Komplit-plit ini ya. Iya. Nanti mungkin prediksiku kok harganya di atas kuwi Mas Yuda. Iya. Apakah ini benar? 7,5 ini. Loh ya, tenan toh. Karena memang dia itu lebih komplit. Ya ini pomo amit loh, warnanya nggak hitam. Mungkin bisa masuk ranah kontes bisa ya Mas Yuda? Bisa Mas, iya. Karena warnanya hitam, ya ini masihnya juga masih kelas breeding kontes ya Mas Yuda ya? Iya. 7,5 teman-teman. Ini 7,5. Breeding mengarah seni. Ya, breeding mengarah kontes yang ini. Poh. Makannya juga sudah lahap. Kalau pengen tahu ya makan lahapin dari atas. Itu kita lihat temen. Ini udah tebel. Kayak yang tadi yang 4,5 tebel ya Mas ya. Tebel. Itu tandanya makan itu enak, nggak rewel. Tangan. Ini masih nyusu Mas? Enggak ini Mas. Enggak ya. Wah, ya wes aja Mas ini. Pakanan padat wis oke ya. Ampas ampas sama kangkung kering. Harga tadi 7,5. Ya tadi semua tergantung pilihan teman-teman. Lek budgete tergantung selera. Kae pun juga insya Allah dari Mas Yuda sendiri bilang anake yo insyaallah bagus-bagus. Ibaratnya mana iso boleh ya? Iya Mas. Insyaallah.
Pamane dikai babon siji malah loro apa gak pulih, Mas? Pulih ya? Pulih, Mas. Nah, ini 7,5 memang komplitnya di sini sih. Iya. Bahkan ini ya wis pomong gak. Ini gimana, Mas? Ada lagi enggak, Mas? Sudah. Yang materi baru. Sudah ya? Baru ini aja ya, Mas. Atau mungkin ada lagi induk yang di situ satu di cuman bandrol. Udah dipesan induknya. Oh, kita lihat toh enggak apa-apa ya. Materi baru sebenarnya, Mas. Heeh. Kita lihat, Mas, sebentar, Mas. Biar teman-teman terobati. Mas, ini hujan loh, Mas. Enggak dimasukin dulu kan. Nanti pedusnya pilek. Gak apa-apa, sebentar aja. Kita lihat ada materi baru, tapi sudah terboking, Mas. Terboking. Yang mana, Mas? Ini indukan anaknya bagus-bagus ini. Oh, ini anaknya ya? Kemarin TB-nya 104. Ini, Mas, ya? Masih baru poel 3 biji. Belum rampas ya? Sudah, Mas. Sudah. Ini sudah beranak banyak. Emang anaknya berapa tadi, Mas? TB ini 104. Lah iya, wong iki babon ini termasuk besar loh, Mas, sudah. Tapi jual ekonomis ini. Laku berapa, Mas, sudah ini? Ekonomis, Bu. Ekonomis ya. Ekonomis iki wis teman-teman tahu lah. Tapi anak-anak ini anak-anak bagus. Bagus. Soalnya kan sudah beranak berapa kali banyak toh, Mas? Makanya jadi tak jual murah di sana biar ndang pulih. Iya. Nanti jual ini kan sudah ndak rugi. Nah, itu loh harap yo pinginnya kabeh satu sama siklus lek iso pulih, tapi yo lek urung yo rong siklus. Tapi sebenarnya ada tip biar pulih gimana, Mas? Satu siklus biar pulih itu gimana? Satu siklus biar pulih itu sebenarnya ya mudah, Mas, kalau indukan seharga 5.000 aja. Gimana, Mas? Ya misalkan beranak 2 ekor. Iya. Ya besarkan 1 tahun kan sudah lebih kalau 5 juta aja. Oh, anaknya ya dibesarin. Iya, iya. Anaknya dibesarin nanti 2 ekor 5 juta kan lebih. Oh iya benar. Dijual 3 jutaan aja sudah dapat untung 1 juta sama mboke. Mboke kan gitu. Iya, iya. Tipsnya itu sebenarnya mudah, tinggal pemikiran yang menjalani lah. Menjalani ya. Sama sabar. Ini karena hujan, teman-teman, untuk konten yang review materi barunya kita akhiri dulu, nanti kita diskusi lagi sing edukasi ya, Mas, ya. Iya, Mas. Kita nah hujan biar dimasukkan dulu, tutup dulu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.